Dan aku udah pakai dia nggak sekali dua kali, tapi setiap keramas sekarang, dan aku nggak pernah skip. Dan aku tuh masih shock aja gitu, karena dia tuh tipenya ya, nih kalian nanti kalau misalnya pakai kayak udah bisa rasain dia tuh melting ke rambut kita gitu, pokoknya jadi aus banget. Minimal kalian tuh harus pakai conditioner, oke? Ini hasilnya bagus banget, tuh. Tuh, bagus banget. Pokoknya yang aku suka banget, dia tuh jadi ngebikin rambut gak tangled to each other. Jadinya tuh los aja gitu si rambut. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Video ini spesial aku buatin buat Kapa Levi Anissa yang udah request buat haircare rutin dong kak. Oke, aku buatin ya. Ini ada haircare baru dan ini fix bagus banget. By the way, ini aku baru ngeringin rambut aku dan gak aku apa-apain sama sekali. Jadi ini rambutnya lagi halus banget. Dan disclaimer lagi, perjalanan aku dan haircare itu lumayan panjang. Tapi ini aku rekomendasiin produk yang emang aku suka dan emang aku pakai ya. Nah jadi ini tuh ada brand baru, namanya tuh Simply O, dia dari Korea. Masalah kecantikan sih udah Korea punya ya, sayang. Jadi dia tuh sebenarnya produknya ada banyak, kalian bisa langsung cek Shopee mereka. Cuma nanti aku bakal kasih tahu lebih dalam tentang produk favorit aku yang menurut aku worth it banget buat kalian coba. Kalau misalnya kalian mau coba kayak memulai untuk merawat rambut kalian, ini bisa banget dari sisi satu produk ini. Tapi sekarang aku mau kenalin singkat dulu beberapa produk mereka. Nggak lama kok, bentar doang. Nah jadi yang pertama ini ada Simply O Refreshing Scalp Shampoo. Ini wanginya tuh ada dua, yang pertama ada Wildflower, yang kedua itu ada Green Breeze. Jadi mereka berdua ini basically shampoo. Jadi kalau misalnya aku sendiri personally, kalau misalnya sampo itu yang penting adalah wangi. Mereka tuh scentnya atau fragrance-nya tuh dibuat langsung oleh perfumery profesional di Korea kayak gitu. Jadi ini wangi banget sih. Oh iya, kadang kalau misalnya kita switch shampo, at least aku ya, aku malah jadi ketombean gitu. Tapi kalian tenang aja, jadi di shampo-shampo dan produk-produk Simply O ini tuh semuanya tuh kayak bahan-bahannya natural dan gak ada yang harsh sama sekali. Jadi tuh di aku aman sih, aku gak ketombean, gak apa, dipakai juga enak. Kalau teksturnya sendiri, dua-duanya itu kayak gel gitu ya, jadi dia kayak transparan gitu. Yang ini yang Wildflower dan yang ini yang Green Breeze. Kalau wanginya, yang Wildflower itu sesuai dengan namanya, jadi kebunga-bungaan. Ini enak banget sih. Tapi kalau yang Green Breeze ini lebih kayak mint, macam minty gitu ya. Pokoknya kalian sesuaiin aja, dua-duanya enak sih menurut aku. Cocok banget kayak buat kayak experience shampoo yang enak gitu. Yang berikutnya ini ada Simply O Biotin Shampoo for Hair Loss. Jadi kalau misalnya kalian yang emang punya problem sama rambut-rambut rontok, ini dia bagus banget karena memang ingredientsnya si biotin ini tuh dia emang udah fokus banget buat hair loss gitu. Teksturnya kayak gini ya. Tuh, wanginya itu Green Breeze, jadi kayak minty-minty juga. Dan yang berikutnya, ini yang mau aku racunin ke kalian, ini kayak varian conditionernya. Mungkin buat kalian yang kayak takut ganti shampoo, marilah kita nyoba conditioner, karena conditioner tuh kayak lebih aman lah ya. Ini adalah Simply O Protein Booster Hair Treatment, jadi basically pokoknya dia conditioner. Ini aku punya yang wanginya Wildflower, dan so far ini, aduh, jujur dia tuh holy grail aku. Aku setiap keramas gak pernah skip pakai dia, karena pokoknya buat kalian yang punya rambut kayak kusut atau tangled to each other, terus pengen cobain untuk merawat rambut kalian, kalian bisa banget start pakai conditioner ya. Kalau misalkan kalian nanti udah mau level up, bisa kayak cobain hair mask dan lain-lain. Tapi kalau misalkan step pertamanya, jangan lupa pakai conditioner setiap keramas. Dan aku udah pakai dia nggak sekali dua kali, tapi setiap keramas sekarang, dan aku nggak pernah skip. Dan aku tuh masih shock aja gitu, karena dia tuh tipenya ya, nih kalian nanti kalau misalnya pakai itu kalian keramas dulu, nanti baru habis keramas kalian pakai si Protein Booster Hair Treatment ini. Pakainya ke seluruh rambut asal bukan di scalp, karena di conditioner tuh nggak boleh kena scalp ya, atau kena kulit kepala, itu nggak boleh. Kalau misalnya kalian coba sendiri ya, kalian tuh bakal bisa rasain dia tuh pas kalian apply secukupnya, nanti dia tuh kayak melting ke rambut kita gitu loh. Jadinya tuh rambut kita tuh benar-benar, misalkan yang tadinya kusut habis seharian sebelum keramas gitu ya, itu tuh nanti tuh jadi kayak rata, apa ya, bukan rata apa ya, kayak apa ya, baris sendiri gitu loh rambutnya tuh, jadi benar-benar kayak melting. Aku bingung bahasnya kayak gimana, tapi menurutku bahasnya kayak melting gitu, jadi rambutnya tuh jadi halus banget. Aku udah berkali-kali pakai dan aku masih amazed
dia bisa bikin sehalus itu gitu. Tapi kalian jangan kaget ya pas lihat harganya tuh emang lumayan pricey, tapi menurutku ini worth it banget, apalagi dia gedong say, dia tuh 500 mili ya dapatnya. Menurutku ini worth it banget, even menurutku kalau misalnya di apply sedikit aja dia tuh lumayan goes a long way gitu. Jadi pokoknya kayak magic aja gitu ke rambut. Ini conditioner enak banget. Dan kalian cukup tunggu 2-3 menit. Biasanya sih aku selingin sambil cuci muka atau sambil sikat gigi. Tapi pokoknya ini beberapa detik, kayak sekitar 15-30 detik, kalian kayak udah bisa rasain dia tuh melting ke rambut kita gitu. Pokoknya jadi halus banget. Jadi di dalamnya tuh ada kayak protein dan peptide gitu yang ya udah ngeresap gitu ke rambut kita. Dan proteinnya gak cuma satu. Namanya juga booster ya. Jadi proteinnya udah sampai 16. Kalian buka kalau misalnya mau yang lengkap di Shopee-nya aja sih, baca-baca langsung. Tapi intinya dia ada kayak 16 jenis protein gitu yang bagus buat rambut kita. Gak cuma itu, tapi dia juga ada hyaluronic acid dan ceramide. Itu bagus juga buat ngejaga kelembapan rambut kita. Kalau rambut kita frizzy-frizzy atau kayak kering gitu, ini udah ada hyaluronic acid sama ceramide-nya, bagus say. Nah ini aku mau ngasih tau aja, ini aku pakai emang tiap hari aku pakai, dan aku keramas tiap hari ya guys, please. Aku udah kebiasaan keramas tiap hari dan so far aku enjoying banget nih. Ini pokoknya kalau misalnya kalian lihat dan nanya hair care aku, minimal kalian tuh harus pakai conditioner, oke? Ini hasilnya bagus banget. Tuh, bagus banget. Pokoknya yang aku suka banget, dia tuh jadi ngebikin rambut gak tangled to each other. Jadinya tuh los aja gitu si rambut. Okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.